dekat Tuhan si Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli, wahai keluargaku, manik Allah. Hal arabtum man ahsana ilaikum bid dunya. Abara perintahkan ini kanak-kanak sanawatan ngaji. Momengat naik sai sabar buat salah kenyekem kamu hirup di dunia. Ya to nengat to pa. Ama kebit sang 3000. Papu kebit 2000. Ina ajak kira ngeleset tekuni jaman. Ngingat lemak itu lejun Allah SWT. Ingat jaman ini kecil. Ketika lamun nala sekolah di pesangun din kembe-kembe. Lagu lamun ngaji di pesangun. Ya ngingat lemak jaman. Dini kini kepek. Munapas kisina. Aku ini jaman ini kecil. Di mana telingan untuk guru ngaji para basen beliau ini. Ini sapalit lalu di guru ngaji. Pele surakan le guru ngaji pele. Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sedang ngandut. Yang juga paham sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Namun ini adalah acara sudah disetting, terpaksa dia menyampaikan pengajian walaupun hanya 2 menit 3 menit. Kamu kan ngisi pengajian nanti marah yang punya undangan. Apa undang-undang Tuhan Guru tilah nanti ceramah ini zaman ini sini. Dawah kita hidupkan hati kita dengan bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir. Kadit sadik ngantuk, kadit sadik ngandut, setan lalu itu dicalin ciga. Mudah-mudahan dicalin bahagia si Allah Subhanahu wa taala. Mundindik bayaran di milu. Karena setan ini pintar menggoda kita. Kenyeget tetenak zikir luik kancet, mun sompel bibis. Mun suruh tegel HP. Mensuruh ngerokok itu salah satu teknik setan menggoda kita. Berawak mungkin kita sama-sama jangan sampai ada yang tidak zikir, karena besok pagi belum tentu kita zikir, belum tentu kita bertasbih, belum tentu kita bertahlil, belum tentu kita bertakbir. Bareng-bareng jemaah. Subhanallah walhamdulillah. Sebelum tiang mulai pengajian,
Bolehlah kita semua membacakan Fatihah kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Sabarudin MPD yang begitu tulus mengajarkan biji jari tiang Sleman bukan hanya di Lombok tetapi di Indonesia dan seluruh dunia beliau mengajarkan. Karena Rasulullah memberikan contoh dengan sebuah sabdanya, beliaulah orang terbaik manusia di dunia ini. Karena sabda Rasulullah SAW, khairun nas man 'allamal Qur'ana man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling soleh manusia beliau, karena beliau belajar membaca Al-Qur'an. Belajar adab membaca Al-Qur'an, cara tajwid dan beliau mengajarkannya. Beliau punya pondok pesantren. Kalau ibu-ibu ingin bijajari penuh Islamian seperti beliau, sekolahkan di tempat beliau. Makanya mudah-mudahan saya berdoa anak yang disimak oleh beliau bijajari niki, mudah-mudahan jadi qori dan qoriah seperti beliau. Amin. Amin. Dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Amin. Diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan perlindungan di mana saja beliau menjalankan tugasnya. Diberikan murah rezeki untuk membimbing kita semua dan cucu anak cucu kita menuju insan Al-Qur'an Bishril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an nurus samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Yang dewek hormati muliakan Al-Muqarram Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin MPD Hafizahullah Ta'ala bina dunia wal akhirah. Amin. Amin. Yang dewek hormati sanada anggota DPRD 2 Kabupaten Lombok Tengah yaitu Bapak Ahmad Rifai, mudah-mudahan beliau amanah di dalam menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan beliau apa yang beliau cita-citakan nanti untuk selanjutnya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dewek hormati dani-dani tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Kadus sakuli hadir jelo niki dan keluarganya Allah yang saya cintai. Sai keluarga nenek yaitu bija jari tiang senamian sak namatan haji malam niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, man kana yarju aliko arabi sai-sai mele bedait ke cirene le dunia sampai akhirat. Ibu kayun bedait ke cirene samankin atau salemah? Salemah, namun makin tidak daftar lemah rumati. Nah, ini kasih lagi. Kali sekali, mangkana yarju aliko arabi, sai-sai mele pedaik kance nenek, palyukrim ahlillah, mulian keluarga nenek. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa nenek menemui keluarga di dunia nah biaran gemuk ke niki respan kira-kira sai keluarga nenek elek respan. Iya masin sahabat Rasulullah bersabda lamun sai-sai kayun bapak-bapak dan ibu-ibu menyerminan melihat sai keluarga nenek jamaah. Inilah keluarganya Allah. Hum yaqra'unal Qur'an. Dialah
orang yang membaca Al-Quran tadi dan jeluniki khatamal Al-Quran. Coba ibu sanamatan sawah namatan akadima lewe andek man pada niki lewe andek man gih jujur-jujur di silah niki silah di majan dek man lalu tawar ngaji karena lewe dengan ketemuan tahu ngaji ketahu ngaji ini ya menahi ada tahu ngaji memdait pacara ibu memdait kelhu iya waharan ngaji dedek baik kena dek tahu ngaji dek ku tahu ngaji patah daik daikku berarti tahu ngaji silat jamaah. Nah inilah malam ini keluarganya Allah sehingga Rasulullah SAW bersabda man akramahum sai-sai mulian dengan namatan Al-Quran fakat akramallah. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tawak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ibu, ojo lo, biarkan beliau pergi dulu karena belum tugas pun sergina. Insyaallah. Ibu, ini kami itu tiang, masih nulalah, masih. Karena tiang juga kalau beliau luar negeri, kalau tiang dari pagi di sekotong, dari sekotong ke diri, Kediri Narmada, Narmada, tiba balik. Ini keman ganti kelambi. Goyuk pak bolang seni dan teman, ya oleh kelembangan. Karena wajib yang undang, ya saya datang ke jamaah. Kalau beliau keliling, kalau kita keliling nomor dulu pak. Subhanallah. Nah, selamat jalan wahai al-mubarak. Selanjutnya wa man ahanahum fakat ahanahullah atahunnar. Sa pertama sai-sai mulian dengan namatan anta pemulia si Allah sai-sai ta pemulia si Allah wajib tetap ing surga. Sai-sai merik dengan namatan. Apa ni ngerobot? Kesekatan angkah. Bintang dengan ngandut. Apa yang didapati? Makan akramahullah pada kenam temeri isi nenek. Sai-sai temeri isi nenek tetapi neraka si Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang ibu? Tentu. Tentu. Nah iya masih wajib diberikan surga. Makanya tiang semangat. Andai nanti dengan namatan meninggalkan kelelah, andai dia datang. Lama sekedar roh-roh. Tetapi hikmah orang namatan itu muliakan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lema li alam mahsa. Lamun tiang dikuah kena alam mahsa. Lenda nama dule tarana dinarak lulun kayuk jamaah panas matahari jaraknya satu jengkal itu dinarak yang ingin tulung kecuali pertolongan Allah sehingga datang suara nabi suara niki jamaah eh saya tahu baca Al-Quran nganjang. Saya tahu baca Al-Quran nganjang. Ini suara niki jamaah. Mulai dengan saya tahu-tahu baca Al-Quran niki nganjang. Saya tahu baca Al-Quran karinya tegel gigi dan doa. Saya tahu baca Al-Quran karinya namun di doang jamaah. Wahum yakumuna. Mereka berdiri dan nganjang. Demenuah nganjang seke, nganjang dua, nganjang telu. Dinarak bani ngeraos seke-seke hatta yakulu Daud alaihissalam sehingga Nabi Daud mulai ngeraos tengah seke tetetes jamaah bacaan tetetes mulai suara tetetes sak solah bacaan sirih bagus derajat
sabagus tajwid, sere bagus bacaan. Sehingga teketuanlah dengan sanamatan Al-Qur'an niki jamaah. Napunin teketuan si Allah Subhanahu wa taala. Ya ahli, wahai keluargaku manik Allah. Hal arabtum man ahsana ilaikum bid dunya. Abara pemerintahkan ini kanak-kanak sanawatan ngaji ini. Memengat naik saya berbuat salah kenyekan kamu irup di dunia. Ya to nengat tetu pak. Ama kebit sang 3000. Papu kebit 2000. Inak jak kirana leser tek ini jalan. Nengat lemak itu lejutun Allah SWT. Nengat ya pak ini kecil. Ketika lamun ada sekolah di pesangun din kembe-kembe lagu lamun ngaji di pesangun ya nengat nemak jamaah di kembe-kembe munapas kisina kuni jaman di kisina di benar tindingan untuk guru ngaji berapa sen beliau ini ini sepelit lalu di guru ngaji aduh beli surat ke di guru ngaji pelit Masya Allah kedua cina memengat saya sampai sanggup naik saya sampai yang gila bak malam mandi saya sampai ke sorong bak malam mandi mulai ingat mungkin ingat dan nenek unik berjawa saya belian bapu belian soko unik jawa ini kesih jika dia keselamatan naik tuan guru lek bodak ganteng itu datang unik jawa ini kesih lho dia juga Pak DPR ngilu kecantet DPR ini kesih Pak DPR dicatat sama dia jamaah sehingga Allah berfirman sai samum kena yazhabu ilal masar lalu jum masar yadhulul jannata mahum din tentang surga kajir kamu Alhamdulillah ibu-ibu sak tenam-tenam ini entah din si bijak jari beh mata mesur ke anak ketelu woi memapal sak datang ini apa lah seke-seke ini bisa nyapa-nyapa kena apa lah bisa senyum-senyum apa lah lemak iya ya kita cari surga si Allah Subhanahu wa ta'ala no si agar jamaah saya isa hadir namatan milu hadiri kanak namatan entah pemulia isi nenek lemak li akhirat yang terdindin si kanak-kanak sama namatan niki yang terdindin tamu surga imam di tahu ngaji ada luwe dengan di tahu ngaji lama tahun diri di tahu ngaji membimbing tak dengan namatan arwah tak hadir Alhamdulillah dawat sebelum kita lanjut mari kita beristighfar kepada Allah mudah-mudahan tampuni dosa-dosa si Allah Subhanahu wa ta'ala astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya sholat niki yang hanya memberikan ingatan saja sama kelompok mudah-mudahan ibu kalau ada yang berbicara ya istirahat minum dulu sebentar saja supaya jangan ada berbicara agar makna ceramah dia gak ada maknanya karena luwi dengan kadang-kadang dengan ngaji nih yang ngeraos akhir din mau pengajian raos doang mau nulik-ulik raos mau jaman niki silah dalam kesempatan sasolah niki dengan ngaji niki termasuk daripada salah satu oat ati karena lek dunia niki luwi dengan sakit ati lagu dinoah lalu oat dengan dik sembahyang ya sakit hati dengan dewa ngaji ya sakit hati
Aku lagi dengan telur nanti, sini sakit hati. Dengan beli motor, ni rorok cawat. Sakit hati ni jawab ni kisah. Ingat-ingat ni kisah. Ambil kartik ni. Sakit hati ni luwe. Nimbele ngaji, nimbele semayang. Gedak elek semame, gedak elek senine, sakit hati. Sehingga pasen ulama arak lima oat sakit hati. Nah, ibu-ibu menurut sakit hati malam ini. Lagara lima oat. Yang pertama, qiraatil Qur'an bit tadabbur. Baca Al-Qur'an dengan solah dan baca. Ini lagu pun rasa tahu baca di sini lah jamaah. Daripada dia tahu sekali-sekali jamaah. Lailah keseru baca Qur'an. Barak-arak lebalik baca Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Ini dengan baca Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Last speaker isi Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kalau sampai dia membaca dikit sila. Masya Allah. Last speaker kandungan. Saran-saran di waktu ngaji dan sila neki. Lama tahun diri dia tahu ngaji diri kan guna speaker nilai ilah ilallah dia pakai adu sedepi terutama penerus bulan puasa din tahun belu jadi kontek din tahun kontek jadi belu ula ika'a lahu damir rabihe ngaji tidak lagi bila kata dia pilih tergitik si merebut sila lagi jaman sila makin bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah anu lewek dengan tahu ngaji anu lewek dengan tahu ngaji di luar ngaji warna mata narak sekali watamat kalimatum rabdi sardi kasih dekau wa'adunanda selamat jalan di luar buka-buka Al-Quran sekali-kali sila lagi. Nah, sila makin jadikan Al-Quran ini sebagai obat pelumbu di senamnya. Kalau sakit hati mudai SMS semama baca Al-Quran ini praktek hati ini hati mempraktek dia main belah nangis kita selalu di jaman di kesini ini baca Al-Quran jadi obatnya ibu. Wan baca Al-Quran. Insyaallah. Tapi insyaallah aja jarang kasihan itu. Nah, makin caranya ibu, caranya. Bagaimana caranya? Ibu beli Al-Quran, taruh di rumah. Walaupun tidak baca Al-Quran, tetapi kita bisa pandang Al-Quran. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, niki Pak Kadep, Pak Anu, Pak Dewan. Ada tiga pandangan, arah telu pandangan yang dihitung ibadah oleh Allah. Ada tiga pandangan dihitung ibadah oleh Allah. Pertama, yang zurul alimu ibadah, ngengajib dengan alim adalah ibadah. Baru saling serminan kanci al-mukarram, itu ibadah. Si kedua, yang zurul mushaf ibadah, memandang Al-Quran adalah ibadah. Sekedar serminan doa teicani pahala 10 si Allah subhanahu wa ta'ala. Sai-sai nikman berdui Al-Quran di Bali beli Al-Quran di adih kebelian si DPR harus belian diri karena luwek dengan ini hubung niki din berdui Al-Quran CD dan pitu TV dan telu HP 5 Quran selembar di narak di Bali. Harap tu Bali en mati teboyaan Yasinan boyak Yasin tebaitan di masjid tulah-tulah wah mati. Silakan punya Al-Quran di rumah jamaah berdoa Al-Quran di Bali di minyak sogol makan serminan tejalin pahala 10 lalu ngome serminan tejalin pahala 10 dirajin Al-Quran lama melilit tiang 100 ribu lama lepakkan selai ribu
yang dengan beli molah niki sira. Bagaimana pada wan niki sira? Dia kan dengan beli dia lepetan dan waktu mahal selain dia murahan 100.000. Niki sira. Kelai malam ini bapak yang tidak punya Al-Qur'an beli Al-Qur'an. Kadin sakni tahu baca Al-Qur'an, mana-mana serminan Al-Qur'an sudah menjadi obat hati pelungsamian. Yang susah lihat Al-Qur'an bahagia. Yang susah baca Al-Quran akan bahagia. Yang susah belum senamian ada anak dengar bacaan Al-Quran akan diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya syukur yang paling bahagia sabdui biji jari namatan malam ini. Lagu nendek demen namatan anak arak tua dengan cerita ya jari tahpis sana apal Al-Quran gedara inges apal Al-Quran. Akhirapun impina umuman sai-sai milih hidang yuk anak harus entau apal Al-Quran saya bani hidang DPR mah di bani jaman iman DPR belum tentu ngapal jaman di sini lagu arah berdoyakan telur datang hidang pertama datang Assalamualaikum ketabah hidang sayaran Nasrullah apa yang tertempuh Nas Bapak menunjuk baca surat An-Nas baca kul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oh bau jadi calon menantu kau datang sakedua bulan bani sakedua ni saya yarang kamu sama tetempuh haran ma'un menolak baca surat ma'un membaca aro'aital lazi yukazibu bintin fazalikal lazi yadubul yatim wala yahuddu ala tu'amnin miskin fawailun lil musallina alladhinahum ansalatihim sahur alladhinahum ira'una wa yamna'unal ma'un. Ini zaman ini kita datang seterakhir saya rahim kamu Ali Imran. Ini zaman ini kita nani tersuruh baca Ali Imran ini beda daik jamaah ini nampak ngapal lagu si Penter ruar-ruar kumurid DPR jawab ini sih apa ini anu bapak Ali Imran naran lagu kulahu ini tertempuh ini jawab ini sih Masya Allah nasib bagus akal ini nasib lah jamaah si Penter ini Ali Imran naran kulahu ini tertempuh ini walaupun menunjuk kamu kulahu baca kejawaan ini kecil langsung kulahu Allahu Ahad Allahu Samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu mu'iyya berjodoh kejawaan ini kecil Ali Imran kulahu ini tertempuh kejawaan ini kecil Masya Allah. Nah ini kecil makin paedahnya adalah ibu-ibu yang belum bisa baca Al-Quran silahkan belajar. Bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran silahkan belajar. Makanya saya ingin di gubuk niki kadi salemak kadi satwa-twa namata mun kanak bajang jawa mukat pengak uwa kadi satwa-twa namata malah YouTube ini akan terkenal engkah kena a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masya Allah ayat takmih yang ini kecil. Nah, besok di perakara saya oleh dewan ini namatan yang dua-dua ini pada dewan sih. Kasih hadiah deh. Besok kita yang datang sih. Ada kijawa sih. Belum terlambat ibu. Belum terlambat untuk baca Al-Quran sih. Agar kita jelas malam ini sila saniman baca Al-Quran. Sila belum bersenamian mulai baca Al-Quran. Sawah namatan-namatan ini silakan membaca Al-Quran. Yang belum belajar Al-Quran sila mulai belajar Al-Quran mana-mana seketik Alif Lam Mim Alhamdulillah. Nah jari awan pelungguh ibu-ibu ibu ibu tiang tunas jujur pasti nului dengan tahu baca Al-Quran arak jalan tetebit si Rasulullah SAW sai-sai dibaca tahu baca Al-Quran karim saya tetap baca Al-Quran sebungkul baca kul huwallah telu kali no bilang jelo kulahu telu kali ini Ali Imran kulahu arah kalau jawab ini kesih
kul huwallah telu kali pada kenal belum bersenamnya baca Al-Quran sebungkul bagi dengan sadik tahu baca Al-Quran. Jelas ibu? Jelas. Jadi yang mau amalan makin mulai malam niki sadik tahu baca Al-Quran, sila mulai amalkan 3 kali kul huwallah, maka sama artinya baca Al-Quran sebungkul.